Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacam Jip. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian, yaitu macam-macam ada untuk makan pagi dan tengah hari di Pasar Siti Khadijah Kota Baru. Oke, dan saya penasaran sekali guys, karena di Indonesia pasar-pasar itu berbeda di setiap tempat, dan di Solo ini pasarnya itu berbentuk kayak bangunan bertingkat seperti itu, dan di bawahnya itu banyak sekali, dalam-dalamnya itu orang yang jualan sayur, sembako, ya pokoknya semua adalah di pasar itu. Dan ya tentunya saya penasaran dengan pasar yang ada di Malaysia, bagaimana bentuknya seperti itu, bagaimana isi di dalamnya, dan apa saja yang ada di dalam pasar yang ada di Malaysia ini, tepatnya di Kota Baru. Jadi langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita nak ke tempat dari makan di Channel Pasar Test Siti Khadijah. Okey, ianya terletak di tingkat 1, dan sebelum tu kita tengok bila Pasar Siti Khadijah dibuka. Okey, ianya dibuka pada tahun 1985. So dah 35 tahun dah pasar ini. Wow. Okey. Kalau datang kat sini boleh tengoklah ada penerangan tentang Pasar Siti Khadijah tu. Dan ada dalam Melayu ada, dalam English ada, dalam Mandarin ada, dan dalam Jepun pun ada bahasa Jepun. Kalau korang pandai baca lah tu. Ambo tak reti. Kau Jepun tu, Mandarin tu pun tak reti juga. Okey, dan kita masuk kat dalam pasar tu. Di tingkat bawah ada tempat jual sayur dan barang-barang makanan lain lah. Ni kawasan runcit. Ada juga tepi dia ada tempat borong. Dan kalau kita naik ke tingkat satu, ada makanan-makanan kering. Kerepuk, serunding dan macam-macam lah. Ada kat sini barang-barang makanan sini, mainan pun ada semua tu. Rempah-rempah apa semua. Dan dekat satu wing lagi tu, okey, ni tempat Makan. Inilah kita nak cerita kat tempat makan ni. Ada macam-macam jenis makanan kat sini ni. Untuk makan tengah hari lah biasanya. Dan actually daripada pagi-pagi, sorry. Daripada pagi dah ada dah kat sini ni. Ada banyak gerai kat sini ni. Anda boleh pilih lah. Ada yang jual nasi belauk pagi, ada nasi kukus. Macam-macam jenis lauk yang menarik, sedap-sedap pula tu. Kayak kalau di sini dan mungkin di sini pun ada pelbagai jenis sup. Sup. Ni kita tengok ni. Udang besar, sotong besar. Alamak, sotong. Sedap. Okey, kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Ni kalau kita daripada tempat yang jual-jual makanan kering tadi, kita terus ke sini ni. Dan ni ni ada tangga. Tangga sebelah tempat parking tu. Kalau kita naik sini, okey, ni tempat mahiran laksa ni. Laksa. Ada laksa, ada laksa. Ni tempat Soho lah ni untuk laksa ni. Nak beli sikit-sikit boleh, nak beli borong pun boleh kat sini ni. Dan istimewanya dia ada tiga jenis kuah. Kuah dia ada tiga jenis. Untuk kuah kelate ini gimana yang putih rasanya? Tu kuah kelate lah. Dan ada kuah pinang, biasalah kuah pinang. Dan ada juga kuah siam. Warna kuning. Kuah siam warna kuning. Ni tak ada gambar ni. Nanti kita mari review balik untuk makan laksa. Hari ni kita nak tunjuk tempat je, jalan-jalan nak tengok tempat makan. Sebab ramai yang ingat ke dekat Pasar Siti Khadijah ni beli-beli apa, nak beli kuih-kuih, beli serunding, beli budu, beli kepuk apa saja. Tapi kita boleh juga makan kat sini ni. Bersih. Okey, kat tepi dia ni ada nasi goreng. Okey, nasi goreng ada, kuih-tiau goreng ada, panas-panas ni. Ni best ni. Panas-panas. Kuih tiau goreng ada, bihun goreng ada, mi goreng ada. Ni RM2 je satu ni. Murah je. Murah. Okey. Wah, sangat. Kita tengok ni.
So kalau dah penat jalan tu boleh mari makan. Betul. Boleh mari makan kat sini. Macam-macam ada ni. Kita jalan lagi. Ni ada sup apa ni? Sup kaki, sup perut, sup perut, sup tulang, sup ekor, semua ada lah. Sup ayam, sup daging, mi goreng ekspres. Ada banyak 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 gerai. Woi. Pening kepala saya ni. Boleh pilih, kita jalan lagi. Tengok makanan dan semua. Kat bahagian wing ni agak besar juga ni, agak macam-macam. Kalau ada bab makanan pastilah pening. Kepala, perut, lapar semua ada. Akok panah-panah. Ush. Apa tu? Hitam-hitam tu apa tu? Panah-panah lagi tu. Akok bunga ada, akok keduk pun ada tu. Allah. Abang saya bagi tahu. Video jangan cepat-cepat. Saya pening. Siapa ada lagi atas pasar ni? Jadi siapa hok mari pasar Siti Khadijah tu, Khadijah. Sambil-sambil tu boleh naik macam kat tingkat satu ni. Macam-macam ada ni. Lengkap guys. Jadi di sini itu makanannya enak-enak kayaknya. So, lakse. Oh, jadi komplit guys. Makanan-makanan buat kita sarapan atau kita makan tengah hari. Habis dah. Habis dah. Nak mari awal, habis dah. Nak balik awal, habis dah. Aku ada apa-apa. Oh, rezeki kerapu tadi itu saya tengok. Jalan lagi. Okey, ni apa ni? Kuih ada, atas ni pun ada juga. Oh, itu kuih apa guys? Saya tak faham tu, yang macam kembang-kembang macam tu. Tempat makan banyak atas ni. Tempat makan banyak, lauk, bebek, apa semua. Memanglah sedap kalau kita pergi pasar tu. Bawah dekat kita belanja kan, dekat atas tu kita makan. Wih, kerang tu, limping. Apa ya? Tijak. Kepik. Alright. Mungkin abang ni baru buat video, jadi dia memang ambil gambar tu tak slow lah. Dia fast je. Kita pening kepala kalau tengok video macam gitu kan. Pasti pening. Okay. Okay. Nasi gulai budu apa ada belakang. Oh, banyak budu. Sup perut, sup ekor, perut muda, perut apa ada belakang ni. Hari 2020 ni. Ya, betul. Ni COVID belum ada, mungkin kat Malaysia belum ada ni. Sup tulis dah weh, sup perut lah. Tulis sini weh. Sup perut, sup tulis ke apa lagi, sup apa dah? Ayah daging lah, ada belakang ni. Gerak nombor? Kaki lah. Sup kaki pun ada ni. Okay. Kadang kalau ngomongnya cepat tuh saya kadang agak mikir dulu, oh apa artinya gitu. Boleh mari. Sama okay. Ada nak naik ikut tangga ni, ikut tangga tempat kuih ni. Tangga pun nombor berapa tahu tadi ni. Ni apa, ada orang jual ke atau macam mana itu dekat tadi tu? Dekat tangga tu. Ataupun direct daripada tingkat satu, tempat jual barang-barang kering. Kepuk apa mula ni, tempat-tempat beli barang. Kepuk barang-barang kering apa semua ada bakal ni. Okey, faham. Nak budu apa semua. Alright. Terima kasih semua. Alright guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi suasana pasar yang ada di Kota Baru guys. Dan ini dari channel Testi Halal. Semoga bermanfaat buat kita semua. Karena sharing seperti ini kayak kita tuh menambah wawasan kita tentang pasar yang ada di sana juga. Dan suasananya juga guys, terutama makanan-makanannya yang buat kita lapar. Asli lapar ini, beneran lapar ya Allah. Malam-malam lapar gitu kan, terus makan, habis itu tidur, aduh gemuk lah. Guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Saya udah lapar nih, dah.
nak ambil kopi sekejap . Kita kopi-kopi lepas tu tidur. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.